Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka belum majelisnya? Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, baru join. Ya, silakan buka dulu aja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat datang teman-teman semua dan Ustaz di sesi kedua ini. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan untuk senantiasa mengikuti daurah ini. Kemarin saya kan sampai mana Ustaz? Sekarang masuk bab at-tajwid, bab sifat sudah selesai. Tapi nanti kita akan sedikit murojaah, tapi nggak apa, buka aja sekarang matanya bagian bab at-tajwid. Ya, saya buka dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyubhirahu ala dini kullihi walau karihal kafir. Wassalam. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, wa fi riwayatin ukhra afdhalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, saudara dan saudari sekalian, ikhwan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita sampai hari ke-4 ya, sekarang hari ke-5, Bang. 1 2 3 4 ya, hari ke-5. Artinya kita sudah masuk separuh agenda daurah kita. Ya, insyaallah kita Jumat Sabtu libur ya. Sabtu libur, jadi nanti ada dua waktu untuk murojaah, untuk istirahat ya. Lumayan memakan energi juga ya, walaupun kita online. Tapi satu hari ada dua agenda daurah ya, bagian mengikuti dua ya, dan juga waktunya juga 1 jam lebih. Semoga dengan usaha kita dalam menuntut ilmu ini, walaupun online, Allah tetap catat sebagai kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ingin ngasih prolog ya. Di awal mukaddimah saya selalu membacakan hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan dalam riwayat lain ahdhalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah itu hadis dari riwayatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini ada kisah menarik ya. Salah satu perawi hadis ini, perawi hadis tentang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ini adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini generasi tabi'in. Ya, generasi tabi'in artinya generasi bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami ini adalah salah satu gurunya Imam Asim. Gurunya Imam Asim, yang Imam Asim ini punya murid Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Yang dimana bacaan Quran kita bersambung sampai ke sana. Jadi kalau dibilang bacaan kita apa? Riwayat Hafs. An Asim. An itu dari Asim. Kiraatnya kiraat Asim. Tapi riwayat itu adalah muridnya Imam Kiraah. Itu namanya Hafs. Gurunya Asim. Asim ini murid dari Abu Abdurrahman As-Salam. Bisa menarik ketika Abu Abdurrahman As-Salam meriwayatkan hadis ini dari jalur yang tadi saya sebutkan, dari jalur Rasulullah Afan. Beliau ketika mendengar hadis itu, beliau langsung memutuskan diri untuk mengajar Al-Quran seumur hidupnya. Jadi ketika beliau mendengar hadis dari Rasulullah SAW tentang khairukum
sebaik-baik kalian adalah yang man ta'allamal Qur'an, ta'allama mempelajari dan wa'allamahu dan mengajarinya. Jadi orang yang sebaik-baik di antara kalian itu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mempelajari Qur'an mengajarinya. Ketika Abu Rahman As-Sulami mendengar hadis ini, beliau memutuskan untuk memenuhi hidupnya untuk mengajar Al-Qur'an saja. Ya, karena ingin menjadi generasi atau orang yang terbaik menurut hadis Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya. Ketika ditanya oleh seseorang, "Wah, Abu Abdurrahman, kenapa engkau hanya mengajar Al-Qur'an?" Padahal beliau juga ahli hadis, beliau juga ahli fikih. Ya, beliau ya, termasuk perawi hadis yang tsiqat, terpercaya, diterima riwayatnya. "Kenapa engkau lebih memilih mengajar Al-Qur'an?" Karena saya termotivasi ingin menjadi orang yang disabdakan Rasulullah SAW menjadi orang yang terbaik. Kita lihat kalau hadis-hadis Nabi SAW tidak ada redaksi khairukum man ta'allamal fiqh, ya, atau khairukum man ta'allamal haditha, sebagai kalian yang belajar fikih atau yang belajar hadis, tanpa saya memandang rendah, enggak ya. Maksudnya kita bandingkan, enggak ada hadis Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah secara spesifik mengatakan yang terbaik dan terkenal mempelajari itu. Sehingga bagi para pengajar Al-Quran, jangan bersedih hati walaupun Anda hanya mengajarkan Iqra misalnya. Atau ngajarin kayak begini, ngajar makhraj sifat. Mungkin bagi sebagian orang simpel sekali atau terlalu cetek sekali ya. Tapi ya itulah yang saya pernah bilang pada pertemuan sebelumnya, kita mengajar Al-Quran itu pahalanya, jariahnya luar biasa. Karena setiap orang membutuhkan hal itu tersebut. Tapi ini tetap tanpa memandang rendah atau memandang apa namanya, tanpa memandang kedudukan ilmu itu di bawah Al-Quran, tidak. Semua ilmu berguna bagi ilmu syar'i, ya, ilmu hadis, ilmu fikih, semuanya berguna, ya, tapi masing-masing punya porsinya dan punya keutamaan. Seperti itu. Ada juga mengatakan bahwasannya makna hadis khairukum man ta'allama Al-Quran itu enggak hanya sebatas mengajar Al-Quran, ya, enggak hanya sebatas mengajar Al-Quran. Antum mengajar fikih, antum mengajar hadis, atau bahkan bukan mengajar agama, bisa mengajar sesuatu yang berkaitan ilmu dunia lah, ilmu dunia. Tapi antum adalah orang atau antuna orang yang mampu membawa nilai-nilai Islam di dalam ilmu tersebut, maka Anda termasuk orang-orang yang mengamalkan atau termasuk golongan yang berhak, termasuk golongan yang berhak sebagai orang-orang yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Apalagi kalau ngajar fikih, ngajar hadis, tentunya kan sumber Islam itu apa? Quran dan sunnah. Lalu ada ijma, ada qiyas, dan seterusnya. Tentunya kalau ngajar fikih, ngajar hadis, pasti ada Quran. Nggak mungkin kita nggak belajar Quran. Nah, di sini ada makna majazi. Ada makna majazi yang artinya apa? Tetap ya, walaupun dia ngajar fikih, maupun ngajar hadis, tapi dia, selama dia berada dalam Quran, maka tetap mendapat keutamaan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi semoga ya, yang terus kita belajar seperti ini, maka kita berharap menjadi golongan orang-orang yang khairukum min al-Qur'an wa alam. Baik, itu sedikit prolog ya, pembukaan dari kajian kita. Ya, tumben nih, masih 30 orang. Mungkin tulab nih, tulab rata-rata kalau umum mungkin sudah pada masuk. Tulab dan tolibat, pesan bisa 6 dan 7 tolong di diingatkan. Nah, ini agenda wajib ya, agenda wajib antum ya. Sudah ada resmi ya dari kita, jadi tolong diikuti. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat, alhamdulillah. Dan sudah kita sebagian praktek, sudah kita sebagian apa, baca bab jabarkan dengan baik. Dan juga saya mohon maaf ya, kalau misalnya ada yang praktek ke saya, terus japri yang via japri itu saya lama menjawab ya, mohon maaf. Ya, saya juga kadang punya kesibukan lain. Ya. Kadang chat itu bertumpuk, ya. Jadi sehingga ya kadang apa namanya saya telat ya, kadang telat jadwalnya lebih selama atau baru-baru tadi saya kecek HP. Jadi mohon bersabar, ya, mohon bersabar. Namanya juga kita nih kuliahnya atau belajarnya banyak online ya. Kalau offline kan enak bisa langsung ketemu. Kalau online ini kadang-kadang ya bisa berbeda-beda kebutuhan atau kesibukan orang. Jadi mohon maaf. Tapi ya semoga dengan usaha antum seperti itu antum sudah berpahala. Dan rata-rata yang japri ke saya ya sudah ada yang lumayan lah. Masalah sifat sudah lumayan, tinggal dibenahi saja kefasihannya seperti itu. Baik, saya ingin murojaah dulu sebagaimana janji saya. Kita murojaah dulu di awal ya.
kita merujuk dulu tentang masalah makhraj sifat. Sekarang gantian. Sekarang saya ingin tanya ke audiens, ya, baik Ikhwan ataupun Akhwat, tentang masalah makhraj dan sifat. Siap ya? Saya tunjuk saja. Jadi tolong dipersiapkan. Saya tunjuk biar nanti enggak, ya biar saya tahu sejauh mana pemahaman antum dan antum sekalian. Baik. Coba saya tanya dulu dari Ikhwan. Haji Bayu. Hadir Haji Bayu. Hadir Ustaz, hadir, hadir. Haji Bayu, Setio. Saya ingin Ya, hadir Ustaz. Tentang makhraj dulu. Makhraj Ya. itu ada berapa? Makhraj ada 5 Ustaz. 5, apa saja itu? Makhraj itu, Al-Jauh, ya, terus? Al-Haq, Ya. Al-Lisan, Al-Syafatan, Al-Khoisum. Ya. Sekarang itu makhraj 5. Apakah memang cuma 5? Oh, ada lagi Ustaz mungkin yang beda mazhab mungkin. Kalau 5 itu nampaknya makhraj am, makhraj umum. Ya, maka kita sudah sampaikan makhraj itu dibagi 2, ada makhraj am, ada makhraj khos. Nah, kalau am itu emang 5, ya, emang 5. Ya. Jadi sudah disebutkan. Sementara yang ada perbedaan pendapat itu bukan makhraj am, tapi apa? Apa? Halo? Mas Aji? Apa Ustaz? Jaringannya. Gimana Oh. Ustaz? Ya, tadi betul kata antum ada perbedaan pendapat. Tapi itu bukan membahas makhraj am, tapi makhraj khos. Makhraj khos itu emang ada perbedaan pendapat. Nah, kalau yang saya nggak usah tanya mazhab deh. Saya tanya Ibnu Jazari. Jaringannya jelek Ustaz ya? Anak jelek jaringannya. Suara anak nggak terdengar ya, antum? Iya, enggak itu. Tapi yang Gangguan. ya suaranya. Ya, tapi yang ke sini agak gangguan. Oh ya sudah, ya sudah. Ya ada ganti yang lain ya. Tadi cukup lah. Jadi yang 5 tadi makhraj am. Sekarang makhraj khos saya Ya. tanya. Silakan ya, tutup aja. Cukup. Khairiyah. Khairiyah. Tablir. Kolibat sepertinya. Khairiyah. Hadiroh nggak, Khairiyah? Anda di sini ada sepertinya. Halo. Khairiyah Hablil. Pada live meeting kenapa pada takut ditanya? Gak apa-apa ya. Gak usah takut. Kalau saya nggak harus hafal, gua buka buku nggak masalah. Ini tolong yang live-live kalau nggak ada ini tolong izin ya. Yang live-live, kecuali kalau emang masalah sinyal, oke nggak masalah. Jadi kalau yang live-live ini tolong, akhir ya, mana akhir ya? Nggak ini mungkin ya. Oke, pindah. Salsabila, Ummu Sa'id. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Makhraj khos ada berapa? Ada 17, Ustaz. Ya, 17. Itu yang mujazar ya. Ya, kalau yang khilafnya nggak usah lah. Karena itu tambah awasan ya. Kalau khilafnya berarti 16 dan 14. 17. Oke, saya tanya satu lagi. Coba tolong praktekkan sekaligus apa namanya, beritahu tempatnya di mana makhraj ya. Makhraj tolong praktekkan makhraj huruf jim shin ya, prakteknya plus tempatnya di mana, silakan. Tempatnya di tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit atas. Ya, santu. Terus selanjutnya prakteknya silakan. Cukup. Ya, yi, yu. Sha, shi, shu. Ja, ji, ju. Oke,
Terakhir, sifat. Karena kemarin sifat ini memiliki hubungan, saya mau tanya, apa sifatnya huruf jim? Sifatnya huruf jim syiddah. Jim syiddah, oke. Selanjutnya. Jadi sifat huruf huruf shin. itu, saya dari kemarin lupa nyampaikan, sifat huruf itu hanya satu ya. Dia sifat huruf itu bisa paling minimal itu 5. 5, paling maksimal 7. 7 itu khusus untuk huruf ro saja. Karena ro dia punya sifat takrir dan inhiraf. Nah, hanya ro yang 7. Selain ini cuma 5 atau 6 sifat seperti itu. Coba jim apa saja kira-kira? Tadi syiddah pertama, kedua? Syiddah, jahr. Jahr. Istifal. Okay. Istifal. Terus infitah. Infitah. Terus ismat. Ismat, betul. Satu lagi. Qulqulah. Oke, hasan di barakallahu fiik. Oke, lagi ya. Dua lagi, dua orang lagi. Buat murojaah nih. Karena kalau materi dengan murojaah nanti lupa saya. Saya tanya ke Ikhwan lagi, Ikhwan. Irfan Aziz Al Amin. Irfan Aziz Olip. Tahun 7. Irfan? Irfan Aziz. Halo, Irfan? Irfan Aziz? Kenapa ini pada nggak bisa nih? Pada ngumpet apa? Oke, loncat. Ari, Ari. Ari Khalidul Ihsan. Ya, Ustaz. Ya. Oke, Ari. Ya, Ustaz. Tanya-tanya makhraj lagi. Coba ya. Tolong praktekkan dan sekaligus tempatnya di mana di mana ya. Itu huruf nama, Ustaz. Wo la ta. Wo la ta. Tempatnya di Ustaz, tempatnya di punggung ujung lidah, terus menempel di ujung dua gigi seri atas, Ustaz. Kalau punggung itu makhrajnya huruf ro. Kalau punggung itu ro. Ya, ro. Ya, punggung ro. Lidah, Ustaz. Ujung lidah, ujung lidah, sedangkan. Ujung, ya. Ya, ujung lidah. Kalau punggung itu belakang, bawah lidah lah, bahasa mudah kita. Oh, ya, nah, Ustaz. Bertemu dengan apa tadi? Bertemu menempel di ujung dua gigi seri atas, Ustaz. Oke, betul. Praktek, coba. Wo, li, lu. Za, zi, lu. Sa, si, su. Oke, bagus. Ahsan ta. Barakallahu fiik. Akhwat, satu lagi. Saya tanya. Siva Septiani, ada? Siva. Bismillah, nam Ustaz. Ya, oke. Coba saya ingin tahu makhrajnya, baik itu tempatnya dan praktiknya. Ain dan ha. Ain dan ha itu ada di tengah tenggorokan. Baik, sekarang praktek. A, I, U. A, lebih ada apa, bukan tekanan ya. Sifatnya lebih lentur, kan dia bainiyah ya. Jangan A, E, tapi A. A, I, U. A, I, U. Dan iu, iu, tangan gitu, tapi iu, iu, langsung. Au, au. Oke, sekarang ha. Ha, hi, hu. Oke, sekarang saya tanya sifatnya. Apa sifat ain dan ha? Tadi udah jawab ya. Apa tadi sifat ain dan ha? Kalau ain itu sifatnya jahar. Terus. Apa bainiyah
Terus bainiyah, lalu invitah sama istifal. Oke. Kalau hak? Kalau hak dia hamas, terus invitah, istifal sama rohawah. Rohawah. Oke, baik. Barakallahu fiik. Ya, cukup ya mengerjanya. Yang lain bisa diingat-ingat ya. Pelajaran memang kadang-kadang untuk teori, ya itu memang kadang bagi yang masih awal-awal belajar ini, teori tajwid yang dalam, ini kan dalam, teori ini dalam ya. Kalau kita belajar tajwid-tajwid yang jam Iqra atau yang buku-buku TPA, itu kan masih dasar sekali. Tapi kalau dalamnya, perinciannya itu di sini. Mungkin bagi yang masih belajar dalaman awal ini, ya emang nggak bisa sekali dua kali. Belajar saya pun juga berkali-kali memahami istilah. Tapi yang penting apa? Prakteknya benar. Yang penting apa? Prakteknya benar. Baik, cukup. Sekarang saya ingin sampaikan kemarin hutang saya tentang masalah mazhab sifat huruf. Mazhab sifat huruf. Ya. Ini karena ada yang mau disampaikan, saya akan sampaikan. Saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa sifat yang ingat. Sifat huruf itu ada berapa? 17. Menurut Imam Ibnul Jazari. 5 sifat itu adalah yang sifatun laha biddun, sifat yang mempunyai lawan. Sementara 7 sifat sisanya ada sifatul laha biddun laha atau laha biddun laha. Sifat yang enggak punya sifat, sifat yang enggak punya lawan. Ya, saya akan ulang nih. Ingat-ingat ya, jahar lawannya hams. Ya, jahar lawannya hams, rohwah lawannya syiddah, tengahnya bainiyah. Istifal lawannya istiala, infitah lawannya itbaq, yusmat lawannya idlaq. Oke, selesai. Sekarang sifat yang la ditun laha, sifat yang punya lawan. Apa saja? Ada at-tafasyi. Enggak, urutan dulu ya. Safiruha, safir. Qalqalah. Lin, inhiraf, takrir, tafasyi. Nah, itu sifat-sifat yang kita sudah bahas. Nah, ini versi Imam Ibnul Jazari. Nah, ternyata ada lagi pendapat ulama lain dari kalangan ahli qiraat tentunya yang berpendapat sifat itu enggak sebanyak itu, bahkan ada yang menambahkan lebih dari itu. Baik, ingat, saya catat sekarang ya. Mazhab sifat huruf pertama Ibnu Jazari berpendapat 17 sifat yang kita sudah bahas. Yang kedua, mazhab yang kedua pendapatnya Imam Al-Mar'ashi. Pendapat Imam Al-Mar'ashi. Al-Mar'ashi berpendapat bahwasannya sifat huruf itu 13 kurang 4 13 sama 17 17 sifatnya cuman, nah cuman nih, dia cumannya ada perbedaan sifatnya antara sifat yang disampaikan oleh Jazari. Al-Mar'ashi menghapus 4 sifat. Menghapus 4 sifat yaitu apa saja? Sifat idlab, ismat, lin, dan inhiraf. Ya, saya ulangi. Al-Mar'ashi berpendapat bahwasannya sifat itu yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari ada yang enggak termasuk sifat huruf. Itu apa saja? Idlab, ismat, lin, dan inhiraf. Jadi hapus. Ya kan? Jadi 17 kurang 3 13 kan? 13. Tetapi Al-Mar'ashi menambah 4 lagi. Jadi 17 lagi. Apa saja sifatnya? Gunnah. Nah, ini menurut Al-Mar'ashi. Mana ada nanya, gunnah masuk sifat enggak? Masuk. Menurut Al-Mar'ashi. Mazhabnya Al-Mar'ashi. Dia menambahkan gunnah. Kedua, sifat khofa. Sifat khofa. Yang ketiga, sifat tafkhim dan sifat tartiq. Jadi pas 17 sama 17. Cuma rinciannya berbeda dengan Al-Jazari. Saya ulangi. Imam Ibnu Jazari 17 sifat yang kita sudah bahas. Lalu Al-Mar'ashi beliau menghapus 4 sifat yang disampaikan oleh Jazari, itu menghapus idlab, ismat, lin, inhiraf dan menambah 4 sifat setelahnya. Menambah 4 sifat yang setelahnya yang tidak ada dalam Ibnu Jazari, itu apa? Sifat gunnah, sifat khofa, sifat apa tadi? Tafkhim, tartiq. Yang berbeda di sini khofa ya. Khofa itu apa? Khofa itu sifat yang lemah sekali. Yang terjadi pada 3 huruf, yaitu huruf H, H yang dipangkal tenggorokan ya, H, dan juga huruf-huruf mad. Yaitu huruf lemah atau huruf yang apa? Khofa itu tersembunyi ya. Ketika kita mengucapkan huruf itu, dia
apa bunyinya itu atau suaranya, dari segi suaranya, dari segi nafasnya itu dia lemah dibanding dengan huruf-huruf yang lain. Namanya khafa. Misalnya huruf H, misalnya alaihim, alaihim, alaihi, i, i, i. Ya bukan alaihim, him, him. Ya, H itu dia tidak dihentak, tidak alaihim. Misalnya shiratal ladzina an'amta alaihim, alaihim, bukan alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Hal itu nggak boleh disentak. Nah, yang benar adalah alai hak pada lafaz-lafaz yang semuanya hak pada semua lafaz saya itu mesti khafa. Ya, sifat namanya sifat khafa, itu apa namanya? Dia apa? Tersembunyi, bukan tersembunyi, artinya lemah ya, sifatnya lemah. Bunyinya juga tidak terlalu nampak. Alaihim, alaihim gitu ya. Terus apa perbedaan dengan hams misalnya? Dengan hams. Ya, makanya ada perbedaan pendapat. Kalau Ibnu Jazari, hams itu adalah khofa. Ya, hams itu adalah khofa karena mirip ya. Hams itu kan apa arti kemarin? Jaroyan ya, jaroyan mengalir ya. Jaroyan bernafas. Ibnu Jazari mengatakan hams itu sama kayak khofa. Tapi Al-Marashi enggak. Kalau hams itu jaroyan, tapi kalau khofa itu jaroyan. Itu ngalir ya, dia hanya sekedar dari apa, dari segi durasinya, durasi nafas kita, dari segi durasinya. Nah, sebenarnya beda tipis lah, beda tipis, cuma dibikin ribet aja gitu, dibikin itu gitu ya. Jadi Al-Marhasyi juga 17, cuma perinciannya berbeda. Mazhab ketiga menurut Al-Barqawi, Al-Barqawi mazhab ketiga menurut Al-Barqawi, Al-Barqawi sama dengan Al-Marashi. Dia menghapus empat sifat yang disampaikan Ibnul Jazari, yaitu apa? Menghapus idrak, menghapus ismat, menghapus lin, menghapus inhiraf, tetapi ditambah gunnah. Ditambah gunnah saja. Jadi berapa sifatnya? 14. 14. Jadi kan tadi kan 17 nih. 17 dikurang 4, dihapus 4. Al-Marashi menghapus 4. Al-Barqawi apa namanya, Al-Barqawi dia menghapus 4 sifat terus ditambah gunnah 1, 14. Kalau 18 17 17 coba hitung lagi. Nah, tekan coba lah ntar ya. Saya nanti saya coba lagi. Ini saya 17. Oke. Selanjutnya, tadi Al-Marashi udah, Al-Barqawi juga. Jadi Al-Barqawi 14 dengan menghapus 4 sifat ditambah 1 gunnah. Mazhab berikutnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ahli qiraah juga ya, ahli qiraah yang lebih dulu daripada yang Jazari. Yang pernah saya sampaikan, Asy-Syafi'i. Punya karya Syatibiyah. Makan Syatibiyah. Oh iya, Bang Habibie dok ngutung bayi ini ya. Tapi saya yang saya tahu 17 itu, karena mereka satu. Allah alam ya, Allah alam. Tujuan, saya lagi. 17 tetap dihitung 17, karena rokhawah bayi ini ya syiddah itu dia satu deretan, artinya ya Allah alam, Allah alam. Jadi saya cek ini saya 17. Kita selesaikan dulu ya masalah ini. Imam Syatibi berpendapat bahwasannya sifat huruf itu ada 16 ya, 16 dengan menghapus idlaf dan ismat. Menghapus idlaf dan ismat. Ya, coba menghapus idlaf dan ismat ditambah dengan sifat yang baru namanya hawaiyah. Hawaiyah, sifat hawaiyah, sifat hawaiyah. Jadi 16. Jadi kan apa dikurangin ya, awal 17 dikurangi 2, 15 tambah 1 hawaiyah, jadinya 16.
Gimana teman? Asyatibi. Asyatibi ya. Asyatibi lahir 500 Hijriah. Abdul Jazari 700 Hijriah. Jadi lebih senior Asyatibi. Baik. Mazhab berikutnya. Ini ada 5 mazhab. Ada 6 mazhab. Mazhab. Pendapat berikutnya. Berikutnya. Pendapatnya Imam Maki Abu Talib. Maki Abu Talib. Maki Abu Talib. Nah, ini parah nih. Parah ini kenapa? Karena beliau berpendapat ada 44 sifat huruf. 44 sifat huruf. Apa perinciannya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kenapa? Ini jelimet. Siapa juga yang belum tahu. Saya tahu ini dari Syekh Hisham Al-Misri. Yang beliau ketika jaur beliau Jazariyah saya ikut. Beliau cuma menyampaikan 44 detok. Tidak sedih jadi. Oh, bahasa rinciannya apa ya? Karena ini kan tambahan wawasan sebenarnya. Dan sifatnya tidak terlalu muhim, tidak terlalu penting untuk kita tahu rinci. Karena ini masalah khilaf yang terlalu, apa ya, khilafnya juga tidak terlalu urgen untuk kita ketahui. Jadi, ya pokoknya dia berdapat 44. Nah, ini pendapat yang sebenarnya agak dijawab, agak apa ya, syad ya, syad. Ya, tidak terlalu kuat sebenarnya. Karena ya, umum itu nggak sampai 44. Ya, jadi makin mutu oleh berdapat 44 sifat. Yang terakhir, ulama lain. Jadi sisanya, selain Ibnu Jazari, selain Imam Syafi'i, Syekh Al-Marashi, Syekh Al-Barkawi, Syekh Maki Abu Talib, berarti sisanya yang enggak semazhab dengan mereka-mereka. Siapa yang enggak tahu? Pokoknya Al-Bakun, sisanya siapa? Saya berpendapat ada 20 sampai 22 sifat. Enggak, cukup. Jadi enggak ada nama mazhab ya. Ini kan request para demo mazhab, ya udah saya kasih. Pusing-pusing lah ya, saya jadi pusing karena enggak pernah mazhab-mazhab begini. Jadi ya seperti itu. Yang dipilih mana? Yang Ibnu Jazari. Ya. Pokoknya kalau di dalam qiraat, dalam ilmu tajwid, dalam ilmu qiraat, tokoh yang dimenangkan itu biasanya Ibnu Jazari. Siapa? Ibnu Jazari biasanya dimenangkan. Ya. Kenapa? Karena Ibnu Jazari itu adalah tokoh yang sudah, kan dia hidup tahun 700 Hijriah. Ya. Dia sudah menghimpun semua bacaan-bacaan kitab-kitab, peneliti bacaan-bacaan dan juga riwayat-riwayat para imam-imam qiraat dan imam tajwid. Sehingga belum jadi pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamad. Pendapat sandaran. Jika misalnya dalam mazhab Syafi'i, misalnya ada Imam An-Nawawi sama Imam Rafi'i. Pendapatnya yang dipegang lebih dahulu sama dalam ilmu tajwid dan ilmu qiraat, yang lebih dahulu seperti Imam An-Nawawi, Imam Mujazzari. Imam Syatibi justru nomor 2. Syatibi justru nomor 2. Walaupun Syatibi juga bisa nih waktu dia, tapi Syatibi atau bahkan bisa dua-duanya dijadikan sandaran. Jadi yang lain-lain itu anggap aja cuma sebagai penghias aja. Bukan hal yang butuhkan untuk kita. Coba sebentar ya, untuk masalah sifat. Karena insight itu 17. Sebentar, saya cek dulu. Untuk masih-masih, Pak. Kalau di kitab-kitab yang saya pelajari juga 17. 17 tetap. Wallah alam kenapa bainnya? Nanti saya tanya guru saya deh ya. Tanya lagi ke guru saya deh. Bainnya betul sih, saya juga pikiran gitu. Bainnya kan dia sifat tersendiri, dihitung sendiri juga ya. Tapi tetap hitung 17. Ya, saya baca di Google. Kita juga bacanya. Sab'ata asyar sifatan. 17 sifat. Saya tanya lagi deh, jadi di PR saya. Di nomor 11. Oh iya ya, betul-betul maaf. Oh ya betul-betul. Berarti sebentar.
Coba deh nanti saya cek lagi deh. Coba saya tanya lagi guru saya ya, biar lebih jelas. Ada yang kata 17, yang kata 18. Mungkin apakah ada ikhtilaf lagi atau enggak? Kalau ini masalah mazhab-mazhab ini wawasan ya, wawasan yang terkhazanah dalam pemahaman kita. Sebenarnya bukan hal yang urgen, tapi bolehlah. Coba saya tanya lagi sama. Baik, ya itu selesai ya masalah sifat ya. Tambahan itu, sekarang kita masuk bab tajwid ya. Ya ini tidak panjang nih, artinya silakan dibuka PPT Pak. Matanya. Nah, nanti di akhir sesi praktek kita ini ya, dalam mengaplikasikan bab makro sifat itu nanti kita praktek Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah hukum sholat. Sayang kalau misalnya kita mengetahui teori tapi nggak bisa praktek. Nanti saya Al-Fatihah, saya contohkan. Insyaallah. Silakan mana Bang Sidar? Presentasinya mana? Bab At-Tajwid. Nih saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah maghfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa lijami'il muslimin. Amin. Qala al-imam Muhammad ibn Ali ibn Yusuf al-Jazari ibn al-Jazari al-Dimashqi al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحه القرآن آثم. Sini ada dua redaksi. Ada man lam yusahhih al-Qur'an, ada yang membaca man lam yujawwid al-Qur'an. Jadi bisa yusahhih, bisa yujawwid. Kalau saya memilih yujawwid. Yang lebih ma'ruf itu man lam yujawwid al-Qur'an Athim. Kok dibaca Qur'an bukan Qur'an? Dibaca Quran bukan Quran, karena Quran ini bacaannya qiraatul Imam Ibn Katsir al-Makki. Dan membaca Al-Quran itu dengan Al-Quran qiraah. Dan ini sebenarnya matan ya, bukan Quran, tapi ya riwayat saya yang saya menetalakikan ke para masyayikh itu mereka bacanya malam yang jauh dari Quran bukan malam yang jauh dari Quran, ikutin qiraatul Imam Ibn Katsir Quran. وَلَأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنْزَلَ هَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَى وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ كُلِّ صِفَةٍ وَمُسْتَحَقَّهَا وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ مُكَمِّلًا مكملا من غير ما تكلف باللطف في اللطف لا تعس فيه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة في بفكه. Ini sebenarnya lebih semacam kepada tambihan, peringatan, target ya, motivasi ya, dan juga ujangan lah, pasti kita ujangan tentang masalah tajwid. Sini beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim, dan mengamalkan tajwid, al akhdhu secara bahasa itu mengambil, tapi di sini maknanya bukan mengambil, artinya mengamalkan, diambil diamalkan. Mengamalkan tajwid itu hatmun lazim, wajibnya wajib banget ya, kudu harus ya. Hatmun itu wajib, lazim itu wajib, yang enggak wajib itu lazim ya. Jadi benar-benar harus mengamalkan tajwid. Malam yusahihin atau malam yujawidin Qur'ana Azim. Baru siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, atau kalau lam yusahih, baru siapa yang tidak mentashihkan, tidak membenarkan bacaan Al-Quran Azim, maka dia berdosa. Pengertian wajib kan apa? Dalam usul fikih Imam Al-Juwayni mengatakan di Al-Warqatnya, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Yaitu ketika kita mengajarkan tersebut, maka kita dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Nah, sudah saya sampaikan di awal, bahwasannya tajwid itu wajibnya wajib ain dalam segi praktek. Adapun dari teoritisnya itu wajib kifayah.
li'annahu bihil ilahu anzala. Kenapa? Kenapa kewajib? Karena dengan itulah Al-Quran diturunkan. Ya, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril. Itu ya memiliki ciri khas dengan bacaan yang memiliki tajwid. Wahal kada minhu ilayna wasal. Dan juga begitu sampai ke kita, sampai sekarang. Kenapa ada ilmu tajwid sampai sekarang? Itulah bentuk penjagaan Al-Quran. Penjagaan Al-Quran itu bisa dalam beberapa aspek. Pertama dari penjagaan dari segi bacaan. Itu namanya ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Penjagaan Al-Quran bisa dari segi tulisan. Tulisan Al-Quran. Itu dibahas dalam ilmu Rasul Qobat. Rasul Qobat. Ilmu Al-Quran bisa dibahas, bisa dijaga dari segi pemaknaan. Itu namanya tafsir. Takwil. Tafsir takwil. Nah, itu untuk menjaga Al-Quran yang Allah sudah katakan dalam Al-Hijrah 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi, mengamalkan tajwid itu adalah satu bentuk menjaga Al-Quran. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati. Dan juga tajwid itu adalah sebagai hilyah. Hilyah itu perhiasan. Perhiasan dalam membaca Al-Quran. Jadi enak kan kalau kita dengar Al-Qur'an ya, kita jadi kurang enak banget. Ya, berbeda dengan kitab suci lain misalnya. Atau bukan jangan kitab suci lain deh. Tajwid itu enggak berlaku kecuali hanya di Al-Qur'an. Jadi kalau langsung baca kitab hadis misalnya, kitab-kitab yang bahasa Arab ya, fikih atau kitab-kitab kuning ya, yang bukan Qur'an, ya itu enggak wajib tajwid ya. Enggak wajib tajwid. Ya, karena agak aneh aja juga kalau pakai tajwid ya. Sebagai pakaian tajwid aneh kalau desain Quran, tapi kalau Quran wajib itu, karena itu perhiasan tilawah. Wazinatul ada iwal qiraat, dan juga itu zinah juga sama perhiasannya, dan juga dia sebagai perhiasan al ada iwal qiraat. Ada itu artinya kita talaki, ada itu arti talaki. Jadi kita menyetorkan bacaan kepada seorang guru itu al ada, tapi al qiraat itu kita baca sendiri. Ya, umum, bacaan umum. Jadi adab itu adalah qiraat, tapi tidak semua qiraat itu ada al-adab. Bedanya itu. Wa huwa yaqul huruf fi haqqiha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Ini adalah definisi tajwid yang kita dibahas di awal, yang 5 badi asyrah, yang 10 pokok yang harus diketahui setiap penuntut ilmu dalam tajwid. Apa saja yang pengertiannya? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'tai haqqahu wa mustahaqqahu. Ini pertanyaan. Wa huwa yaqul huruf fi haqqaha, yaitu memberikan huruf hak-haknya. Apa hak huruf? Itu makhraj, sifat huruf. Ketika huruf ain dia mesti tawassut. Ya, dia mesti istifal, Ya, dia mesti infitah. Ya, maka dipraktikkan, diberikan haknya. Jangan sampai huruf ain diberikan sifat syiddah. Jadi jadi tahan huruf ain sehingga tidak sempurna, ya, tidak memberikan hak huruf tersebut. Atau misalnya huruf shin, dia mempunyai sifat tafashi, dia punya sifat sofir, maka berikan sifat dia dengan sempurna. Jangan sampai shin diberikan sifat selain itu, ya, jangan diberikan sifat syiddah juga atau dari sekejap padang jadi aneh jadi ash jadi kan enggak enak loh. Jadi semuanya mesti sesuai dengan haknya. Min kulli sifatin wa mustahaqqaha, ya, hak itu mencakup makhraj, sifat, dan mustahak. Mustahak itu adalah aplikasi dari hak ya, atau dia hasil dari amalan makhraj dan sifat tersebut. Kalau misalnya dia ilhar, nanti kita kasih bab tajwid. Ini bab di sini bilang bab tajwid. Ini masih general saja, masih umum. Tapi nanti kalau ada bahasa ihfa itu komen, itu baru perinciannya. Itu nanti babnya judul bukan bab tajwid lagi, babnya bab al-mimis sakinah, bab al-mimis sakinah. Jadi secara khususnya di sini dikasih nama bab tajwid itu sebagai generalitas saja. Mustahab ya, kulli sifatin wa mustahaqqaha. Mustahab itu tadi apa? Aplikasi dari hak. Atau dia mengamalkan apa yang seharusnya sudah
sesuai dengan yang ditetapkan bagi huruf tersebut atau bagi hukum tersebut. Ketika misalnya idgham mesti idgham bigunnah mesti diberikan dhammah, maka memberikan dhammah. Ketika dia misalnya matnya 4 harokat, dia isim fasil, maka berikan 4 harokat dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut ke bawah. Nah, ini kan enggak terlalu panjang kan? Karena dia juga enggak ada praktik. Bawa lagi. Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi ka mithlihi. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Dan kembalikan. Kembalikan. Apa yang enak terjemahannya. Ya, mengembalikan. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Dan kembalikan setiap huruf ke asalnya. Yang di aslihi. Pada asalnya maksudnya apa? Awasal itu al-makhraj. Ya, kembalikan huruf ke makhraj. Ya, yang sampai ain jadi hamzah. Jadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi tidak sesuai asalnya. Asalnya ain di tengah tenggorokan, malah di pangkal tenggorokan. Ya, atau misalnya huruf mod yang seharusnya dia di mana? Di tepi lisan, di hafatul lisan, jadi huruf dal, walad, dolid. Ya, jadinya, jadi tidak tepat. Wallafu fi nadhirihi kamithlihi. Dan juga hendak apa? Memberikan lafaz yang memiliki hukum yang sama harus dibaca konsisten. Wallafu fi nadhirihi kamithlihi. Artinya, membaca satu lafaz yang memiliki satu hukum yang sama, hendaknya dibaca konsisten. Lafaz yang sama mesti konsisten, itulah kita sih. Contohnya maksudnya, maksudnya apa? Contohnya ini yang paling sering dikasih itu masalah mat. Jadi kita akan bahas masalah mat ya. Mat misalnya ada mat arid di sukun. Arid sukun itu di akhir kalimat ya. Mat tabi'i di akhir kalimat. Al-Fatihah contohnya misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita membaca dengan dua harokat. Mat arid di sukun. Mat arid di sukun kan 2, 4, 6 harokat ya. Nah, hendaknya mat arid di sukun di setiap ayat-ayat setelahnya juga 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua harokat sampai waladhdallin amin. Nah, itu maksudnya apa? Konsisten. Kalau misalnya ada dua-dua semua gitu ya, jangan sampai seringnya begini. Kalau udah di akhir waladhdallin Wallin, 4 harokat dan 6 harokat. Kenapa? Karena keseringan ya, para imam masjid utamanya sih. Itu kalau apa baca di akhir ayat, akhir surat atau akhir ayat mau ruku ya, itu memanjangkan lebih panjang. Mungkin apa tujuannya ingin menandakan oh, udah selesai nih, panjangin. Karena itu kurang tepat sih. Juga haram sih, juga haram. Cuman kurang tepat aja. Yang nggak sesuai dengan yang dinarasikan Ibnu Jazari di dalam tempat di mas ini. Wallahu fi nadhirihi kami tadi. Seharusnya mesti sesuai dua-dua semua. Kalau mau empat-empat dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai walabbon. Enak, terasi semua. Nah, banyaknya itu di akhir. Jadi awal dua-dua-dua, tapi di akhir. Itu enaknya dihindari. Jadi bagi kita, wallahu fi nadhirihi kami. Bawa lagi Bang Zidan, kita percepat. Ini cepat bahasa kalau bahasa. Jadi yang lama itu cuma di bagian makhluk sifat. Wakam mila min goyri matakal lufi bin lufi bin lufi bila ta'asufi. Hendaknya membaca Al-Quran itu mukam mila, sempurna. Ya, sempurna itu apa? Definisi sempurna. Min ghairi ma takalluf. Jangan membaca Al-Qur'an dengan takalluf, memberat-beratkan diri, menyulit-sulitkan diri. Bin lutfi, hendaknya apa? Bin lutfi bin lutfi. Hendaknya ketika membaca ayat Al-Qur'an, membaca huruf Al-Qur'an itu apa? Dengan lutf, dengan lembut, dengan enak, dengan santai dalam pengucapannya bila ta'assufi. Jangan tanpa mengabaikan juga hukum-hukumnya. Jadi mukammilan itu adalah definisi ini. Min ghairi ma takalluf bila ta'assufi. Jangan takalluf, jangan berlebih-lebihan
jangan ta'assuf, jangan meremehkan atau mengurang-urangi hukum. Takalluf contohnya apa? Mohon maaf ya, mu'madiratan. Takalluf itu sering terjadi pada qori-qori pakai mujawwad. Pakai qori, pakai maqamah, pakai bayati, pakai hijaz, ros, pakai nahawan. Kadang-kadang mereka takalluf dalam masalah mad. Masalah mad. Bismillahirrahmanirrahim. 10 harokat. Padahal mad arif disukun itu paling maksimal adalah 6. Sepakat para ulama. Ahli qiraah manapun sepakat. Mad arif disukun itu adalah 10. Mad arif disukun itu adalah batas maksimal 6 harokat. Nah, karena kalau pengaruh lagu, ya, saya pun saya juga nggak bisa pakai lagu-lagu makomat itu jadi lebih itu, berlebihan. Karena jamat ada itu sukun, ya. Atau mat jais pun fasil, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, seterusnya. Ya, itu harus cukup 4 dalam riwayat Haus. Tapi kalau yang muar seperti Imam Hamzah, dia 6 harokat. Tapi paling maksimal 6. Semua bacaan Al-Quran itu maksimal 6. Beda dengan azan. Kalau azan itu boleh 12 harokat. Boleh 12 harokat. Makanya azan Mekah Madinah, azan itu panjang-panjang. Karena emang batasannya, ya batasannya enggak. Ada yang mengatakan 12 harokat, ada yang mengatakan boleh lebih dari itu. Karena bukan Quran. Kalau Quran itu mesti 6. Caklok. Ya, caklok mesti 6. Nah itu mesti takkan lu. Berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Termasuk juga saya masalah mat, misalnya masalah apa? Gunnah. Saya memberikan bingung. Gunnah itu paling maksimal itu 2 harokat. 2 tekanan. Misalnya di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Itu sudah cukup. Kadang-kadang berlebihan. Inna. Baru lagu. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Aiman Rusli Suwaid dan yang semisalnya itu mengharamkan lagu, mengharamkan makomat-makomat yang begitu. Kenapa? Suka takalluf mereka. Suka takalluf. Kecuali yang diridhoi Allah, kecuali kore-kore yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Kalau bahasa Syekh Aiman begitu. Illa man khasyallah katanya. Wah, okay. Ya, kalau Syekh Aiman itu kalau kritik itu pedes. Ya, jadi, ya tapi walaupun dari yang saya sudah pernah sampaikan ya, masalah makomah itu ada 3 pendapat di dalam ulama. Mengharapkan mutlak, membolehkan mutlak, mempertengahan. Ya, pertengahan. Nanti boleh kalau misalnya tidak untuk dapur dan juga enggak mengurangi hukum, bisa melebihkan hukum. Nah, itu takalluf ya. Jangan juga ta'assuf. Ta'assuf itu meremehkan. Ya, meremehkan itu apa? Kalau misalnya, ya ini terjadi di kita, banyak di kita ya. Misalnya, kadang-kadang mat juga dibaca mat. Gunah nggak dimiliki gunah. Kebalikannya deh pokoknya. Ya bacanya kayak baca Quran misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ampun ya kan asyhadu an la ilaha illallah. Itu baca apa itu? Baca mantra atau baca Quran itu? Ada aja kayak begitu. Kalau dia nggak sholat misalnya, pun dia nggak sholat. Ya, misalnya, misalnya tasawuf itu cuma mengurangi ya. Ya seperti itulah kira-kira yang saya banyak yang masih banyak sama itu. Jadi misalnya mat misalnya dia 4 harokat, dia baca cuma 1 atau 2. Beda kalau misalnya nafas, kalau mat itu kadang-kadang masalah nafas. Kalau nafas gak kuat itu udur, tapi kalau sengaja mengabaikan hukum mat, nanti kita akan bahas di sini sama mat. Yaitu masuk tahsuk, gunah juga sama, dan seterusnya. Jadi kita baca itu proporsional, ya proporsional. Gimana kadar proporsional itu bila takalluf, bila tahsuk. Jangan berlebihan, jangan kurang-kurang, kurang pertengahan. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun min al-faqih. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mempelajari tajwid dengan yang enggak belajar tajwid itu apa? Kecuali dengan riyadhah. Riyadhah itu apa? Riyadhah itu sebenarnya olahraga. Olahraga. Maksudnya riyadhah ini latihan. Latihan seseorang dengan faqih, dengan mulutnya. Dengan lisannya, dengan mulut. Artinya apa? Orang mau belajar tajwid atau nggak belajar tajwid, kalau dia nggak latihan sama guru, nggak punya guru, nggak tamaki sama guru bacaan Qurannya, maka sama aja
sama aja bohong, sama aja bohong. Karena walaupun orang itu udah khatam semua kitab itu rufah, jazariyah, salah satu dari syafi'i, mungkin dari tajwid, mulia sahawi, qasidah fahmiyah, salah satu lagi misalnya, macam-macam kita tajwid, bahkan kitab qiraat, tahu prakteknya, punya sanatnya, tapi dia nggak pernah talaki sama guru percuma, percuma. Apalagi nggak belajar tajwid, tapi yang kalau ya, makanya belajar tajwid itu perlu dengan praktek, tidak cukup dengan teori. Jadi mesti dengan riyadhah. Ya, oh, makanya saya sarankan teman-teman sekalian, kalau sekalipun Anda sudah mengajar misalnya tapi terus ya, minimal satu riwayat, minimal satu riwayat. Buat hafs dan hasib itu sudah minimal sekali. Jangan sampai seorang muslim hidup ya tapi enggak pernah ngaji Quran tuh di depan guru ya, di depan guru ya, di depan guru sama sekali enggak pernah ngaji depan guru itu bahaya. Jangan sampai. Oke. Benar saya pengen sampai bab dzikir ba'u tanbihat, tapi ini bisa cepat. Cepat di soal hari Ahad kita lanjutkan. Jadi prolog saja, karena hari ini kita pengen praktek Al-Fatihah. Praktek Al-Fatihah. Biar lebih mantap. Baik. Coba ada pertanyaan dulu, Kak. Saya. Kadar dua harokat mad asli sama 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 bedanya kalau gunnah itu kan pakai dengung ya, bedanya dengung sama dua harokat sama yujawidu jawada yujawidu ya jim waudal ya jim waudal yujawidu boleh dua-duanya, boleh mukammah, boleh mukammilan. Ini matan ya, ini matan. Matan itu biasa terjadi di redaksi biasa. Boleh mana aja. Ini yang saya pakai PDF ini PDF Jazari yang ditulis Syekh Aiman. Ya oleh Syekh Aiman. Jazari. Boleh mana aja. Boleh mukammalan, boleh mukam boleh begitu boleh usahihi boleh jauh gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak saya akan contohkan Al-Fatihah bersanad insyaallah sama Rasulullah SAW. Nah, tapi untuk masalah santai ini nanti saya akan kabarkan lebih lanjut. Ya. Baik. Saya contohkan dulu. Sekaligus pengamalan praktek. Ya. Praktek yang makhluk sifat kita bahas. Walaupun ada pembahasan tajwidnya, masalah misalnya inha, tapi itu nanti dari jalan aja. Baik. A'udhu billahi minash shayyukunir wajim. A'u. A. Kita mesti berikan sifat tipis. A'u. Yang a'udhu, a'u, yang o'o. Banyak sekali yang memulai dengan tautan gitu. A'udhu billah, bukan semua dah. A'udhu billahi minash shayyukunir wajim. Bukan semua itu. Gak benar ya, bacaannya gak benar. Aku ini bilang gak becus bacaannya. Walaupun ya mungkin salahnya kayak gitu, tapi gak becus. Karena menebalkan semua orang bukan tebal. Ya itu gak boleh. Bahkan Imam At-Tibi, Imam At-Tibi dalam Al-Mufid di Tajwid memang mengatakan walaupun itu itulah hanjali, itu lahan khofi. Lahan khofi yang enggak bawa makna. Tapi lahan khofi kalau terus menerus itu bisa lahan jali dan itu lebih besar kesalahan. Lebih besar kesalahan. Kayak ibarat kita punya dosa kecil tapi terus dilakukan jadi dosa besar kan. Daripada orang yang cuma melakukan dosa besar satu dosa besar. Ya, parah. Jadi oleh tidak. Jadi jangan sampai baca tebal semua ya. A'udzu billah, tapi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak begitu. Ya. Jangan kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan mau. Mim banyak-banyak kan tebal tuh. Jangan mau. Ma ar-rahmanir-rahim. Artinya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, perhatikan huruf ha-nya. Perhatikan sifat-sifat yang sudah kita bahas kemarin, makhrajnya di mana, matan di mana. Jangan alhamdul alham jadi kho, campur kho, banyak ya jadi kho. Atau jadi ha,
Alhamdu, itu lebih parah lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-a, inda al-a, 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 al-alamin. Bayangkan, di ayat kedua ini, ada dua huruf yang sulit. Ada huruf ha dan ada huruf ain. Dan kalau itu salah, itu bisa jadi hamzah, bisa jadi ha. Itulah akan jali dan maknanya sungguh fatal. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu pakai ha, terus al-alamin jadi pakai hamzah, al-alamin. Artinya apa? Alhamdu pakai ha, artinya kebinasaan. Alhamdulillah, kebinasaan bagi Allah. Rabbil alamin, pakai hamzah, rabbil alamin. Artinya apa? Tuhannya orang-orang sakit. Artinya jadi kacau kan? Kebinasaan bagi Allah Tuhan yang orang-orang sakit. Baik, nahan jali. Ya, gak pantas jadi imam. Ya, bahkan kalau imamnya kayak gitu, mau parokok, bisa. Jangan jamaah sama imam bacaan kayak begitu. Jadi, nahan jali. Banyak jadi kesalahan di sini. Ya, alhamdulillah aja udah salah. Ya, jadi, jangan sampai jadi. Jadi, alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Eh, bismillah tadi ya. Jadi jangan Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki. Maliki. Jangan maliki yaum. Malik. Jangan maliki. Tapi ma. Maliki. Maliki. Maliki yaumiddin. Yaubi. Jangan yaum. Tapi yaumi. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Yang iyyaka. Yo. Iyya. Buka. Iyyaka. Ka. Yang ko. Iyyaka. Itu juga na'budu. Jangan. No. Jangan juga. Aina jadi hamzah. Na'budu. Tapi na'. Na'. Na'budu. Na'budu. Okay. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jangan hamzah, jangan nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Ha ya, bagi pangkal tenggorokan kita. Ha. Jangan sampai hidung atau masuk ke dada. Ihdina kayak kita apa? Kayak dibuang ke masuk dada, jangan. Jadi ihdina baik. Ihdinas siratal mustaqim. Nasiratal mustaqim. Nasi, jangan nos. Ihdinasi, tapi ihdinasi. Siratal mustaqim. Selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi di sini ain sama sad ya, mesti dijelaskan. Jangan sirat, jangan sin, tapi sad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa la Wairil maghdubi alaihim, jangan alaihim, tapi alaihim, him, ya, hakan sifat khofak ya, ini dibahas kalau menurut Al-Mar'ashi, ada sifat khofak bagi huruf ha, alaihim walab. Oh, yang walad, ini paling sering nih, kalau huruf tipis, kan wa sama lah huruf tipis, istifal. Ketemu bot, yang hurufnya itbak sama istifalah, ikut-ikut tebel, wa sama lah ya. Jadi, jangan sampai walo, jadi walo, bukan wala. Jadi wala, maksud wala. Walabbolin, amin. Harokat ya, walabbolin, amin. Nah, itu. Nah, nanti insya Allah saya akan kirimkan video saya karena sudah dua kali akan daurah Fatihah, jadi saya punya kamar saya sendiri. Nanti saya kirimkan grup
khusus untuk grup ya, jangan di-share kemana-mana buat nanti latihan. Sekarang boleh silakan berpraktek Al-Fatihah sekaligus untuk apa namanya aplikasi dari teori kita bahas. Silakan. Tafadhalu jami'an. Langsung hidupkan suara aja. Ya, silakan Pak Pariono. Gih, Ustaz. Ya, monggo Pak Pariono, monggo. Tadi tahun ya. Gih, Ustaz. Kapur beri merknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan billah, bil, bil, i. Ya, kasrahnya lebih jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Ar-rajim. Ya, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, takrir pada huruf ro itu jangan kayak r kita ya, jangan r yang itu. Jangan r ro. Jangan kayak r kita. Ya. Jadi takrir dia itu takrir cukup sekedar getaran ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Takrir rohnya itu kadang-kadang masih Ar-Rahmanirrahim. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, haknya lebih rukhwah. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagus. Yang boy itu maksudnya itu udah cakep itu. Ya dijaga ya. Gisat, matur suwun sat. Assalamualaikum. Ahwat silakan gantian. Siapa Ahwat? Langsung hidupkan speaker aja. Ayo oke mau. Ya, Asma ya. Iya, Ustaz. Ya, coba silakan. Suaranya kurang besar ya. Karena ini talaki jadi masih juga. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah. Bismillah. Buka. Janganlah. Jangan kayak mim malah, jangan kayak e. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah iya, saya lupa sampaikan. Untuk huruf ba itu kadang-kadang suka jadi pek.
gitu ya, kasroh. Jadi karena nggak sadar ini, coba dengar saya. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. Itu jadi. Kenapa bisa begitu? Karena kadang-kadang sifat apa namanya, sifat syiddah pada baknya itu kurang ditampakkan. Jadi dia robbi. Jadi maksudnya bak robbi, robbi. Nah, banyak yang begitu. Jadi mesti masuk bak keluar bak, robbi, robbi, yang robbi, robbi. Karena P sama B itu kan dekat ya tempatnya. Walaupun P itu enggak ada. Makhraj P itu kan di ujung bibir kita. Kalau bak itu punggung bibir kita. Jadi dekat ya, hati-hati. Ya jangan alhamdulillahi rabbil alamin, tapi robbi, robbi, rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga na'budu. Ya na'budu, jangan na'budu, bodoh, bodoh amat, bodoh amat, jangan na'budu. Vokal U-nya mesti jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan maghdu, ghob, jangan ada kol-kolan. Quran enggak ada kol-kolan. Jangan ghairil maghdu, jangan maghdu, maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang panjang, waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, stop. Satu lagi, Ikhwan. Oke lagi, silahkan. Ustaz. Apa itu? Ana, Ustaz, Ana. Siapa itu? Bayu, Ustaz. Oh iya, Bayu. Silahkan. Ayo, Ustaz. Ya. Langsung, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam jangan kol-kolah, jangan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, rabbi, rabbi. Nah, syiddahnya jelas banyak. Pokoknya kita ngucapin kayak huruf B aja lah. Jangan rabbi, jangan percampuran antara B dengan B. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini termasuk ta'assuf. Ta'assuf atau terlalu kurang memberikan hukum pada ain. Na'budu, jadi ain ain ngawang. Tausan na'budu, ya, sifat ilmiahnya mesti jelas. Iyyaka na'budu, 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 na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Halo, terputus Mas Bayu. Mas Bayu terputus suaranya. Halo, Mas Bayu. Terputus suara antum. Sudah. Mungkin ada masalah sinyal ya. Oke, lanjut ya. Dua orang lagi ya, terakhir ya. Satu Ikhwan, satu Akhwat. Silakan yang Akhwat lagi, siapa? Ana Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, berarti masih ngah. Rabbil Rahmanir Rahim. Rabbil alamin yang ulang. Rabbuka masih al rabbil 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 alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Salah. Bukan nah. Nah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh iya, iya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Yati, ya mustaqim, mustaqim. Qaf. Mustaqim qi ya mustaqim kin ya pulang ihdinash shirath ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin panjang walam langsung aja walabdolin ya cukup tadi Mas Haji udah masuk Mas Bayu kalau udah masuk sudah. Ya coba ulang dari ihdinas siroto ihdinas sirotol mustaqim sirot itu jadi tiga harokat itu jadi takkan dulu cukup dua saja. Ihdinas siratal siratal itu sudah ada Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah rapat. Ihdinas siratal siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal sot tebel yang gak tebel jadi hati-hati rohnya emang roh tetap roh tebel maksud tapi dia roh itu kan sifatnya huruf-huruf tipis dibanding sot dan po tapi itu juga ketebalannya siroto 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 alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim nah itu gohnya tangasub gohnya kurang Al-Maw itu G kita itu. Gagal itu kayak gitu G-nya.
Oh ini ugo di ujung tenggorokan. Mau. Mau. Di atas jabur nanti. Di atas mau. 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 Maknya jangan mau, jangan mau, tapi nah. Mau. 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 Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Kota lebih tebal, setolah. Setolah, setolah. Waladdallin. Ya, cukup. Terakhir ya. Ustaz, Quran Ustaz. Ikhwan, silakan Ikhwan. Saya tadi kan khot sudah. Ana Ustaz. Oh ya, Ustaz Latif, betul Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gimana Ustaz? Video. Tapi saya tidak pakai baju muslim Ustaz. Apa-apa, yang penting auratnya kan tertutup kan. Nah, terlihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Tadi ada yang praktek ke saya huruf apa tadi? Shin. Ketika software dari saya bukan software dari apa dari sini itu dia hamsnya sin sama shin itu jangan terlalu berlebihan ash itu kayak seakan-akan tasydid mungkin dia cukup aldirannya biasa saja bismi ya jangan bismi seakan-akan tasydid atau shin jangan ash itu jadi ash begini berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yau. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya amin. Ya barakallahu fikum jami'ah. Alhamdulillah kita sudah selesai pada hari ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan hari Ahad ya. Sedangkan jadwal kita Ahad sampai Kamis, Jumat, Sabtu libur. Bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan istirahat ya. Kemudian dua hari.